calon olahraga cabang olahraga para layang Gorontalo masa bakti 2023-2027 dengan memohon dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala setelah menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan memutuskan calon ketua umum cabang olahraga para layang Provinsi Gorontalo masa bakti 2023-2027 adalah Ridwan Bobihu dan terpilih secara aklamasi. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali ketika terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Dimboto pada tanggal 20 Januari tahun 2023 pada pukul 22:16. Pimpinan sidang Andre Bone akan ditandatangani, Putra akan ditandatangani, Bang Selvian akan ditandatangani. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, seluruh draft persidangan musyawarah Pemprov para layang Gorontalo periode 2023-2027 kami serahkan kepada ketua terpilih. Alhamdulillah, saya terima berkas musyawarah Pemprov para layang Gorontalo periode 2023-2027. Insya Allah para layang Gorontalo jaya selalu. Amin.